sejatinya saya tak punya darah Indonesia atau apapun. Saya berdarah Jerman, Jepang, dan Cina. Saya hanya lahir di Indonesia. Saya juga Kristen, dan Indonesia itu mayoritas Muslim. Tetapi saya tidak mau bilang bahwa saya tidak pantas hidup di sana. Karena orang-orang di sana bisa menerima saya apa adanya. Lantas, adakah yang salah dengan pernyataan Agnes Mo? Coba kita simak baik-baik pernyataan ini. Saya tidak mau bilang bahwa saya tidak pantas di sana, karena orang-orang di sana bisa menerima saya apa adanya. Jadi menurut saya, Agnes Mo tidak salah. Dia hendak menjelaskan bahwa orang Indonesia itu sangat menghargai perbedaan sehingga bisa menerima dia apa adanya seperti saat ini. Terima kasih.